Angel, kamu senang banget sih hari ini kayaknya. Dari jam 6 pagi kamu sudah bangun. Iya dong, Pak. Ini kan jalan-jalan pertama aku dengan Mama dan Papa. Ah, bilang aja ada Ivan ikut. Iya kan, kamu senang gara-gara Ivan ikut. Ayo ngaku. Kecil udah bisa marah-marah ya. Oh iya mah, itu si Vivi kenapa sih mah? Dari tadi kok diem aja ya, bukan ikut kita kesini makan. Iya King, gak tahu tuh kenapa. Tadi Mama udah ajak dia ngomong, tapi Vivinya malah diem aja. Pak, Papa samperin Mama Gi, kayaknya Mama lagi sedih tuh. Ya udah deh. Papa samperin aja kali ya. Kayaknya benar deh, si Mama lagi sedih tuh. Vivi, kamu lagi apa sih di sini, Vi? Yuk, gabung sama kita di sono yuk. Aku tuh lagi banyak pikiran, King. Nanti kalau aku ikut terus pada aneh orang-orang liatin kalian ngomong sama aku. Aku kan enggak kelihatan. Vivi, kamu jangan banyak pikiran ya. Pokoknya aku mau kamu tetap santai, tetap enjoy sama kita jalan-jalannya, ya. Aku kayaknya gak percaya diri, King. Kayaknya aku di rumah aja deh sama Mama. Vivi, kok kamu ngomongnya begitu sih? Aku gak mau ya kamu ngomong begitu lagi. Ya udah, sekarang aku mau kamu ikut. Terus kamu senyum. Mana senyumnya? Aku mau lihat senyum kamu. Hihihihi. Nih senyum aku nih, lihat nih. Cakep gak aku? Nah, gitu dong, Vi. Baru aku seneng lihat kamu senyum. Jadi aku juga semangat. Ya, ntar kita pergi bentar lagi. Kamu tunggu dulu di sini ya. Bukannya banyak lagi, papa kamu mah udah kaya, ganteng, cewek mana coba yang gak ngejar papa kamu? Aduh, Angel kalau udah gede mau cari cowok kayak papa ah, bisa gak ya oma? Angel ya kecil-kecil udah ngegosipin, papa lagi yang digosipin. Udah kamu siap-siap sekarang, udah mau berangkat nih kita. Angel mah udah siap dari tadi, Papa. Tinggal nunggu si Ivan datang aja nih, Papa. Papa keterlaluan. Masa jam segini masih tidur? Orang bukannya nganterin Ivan ke rumah Angel. Aduh, siapa sih yang nangis-nangis jam segini? Lagi enak-enak tidur, ngeganggu aja ah. Papa, bangun gak papa? Nanti Ivan acak-acakin nih semua isi rumah. Bangun. Itu kan suara Ivan. Aduh, aku lupa lagi. Wah, kesiangan. Van, maafin papa ya. Papa kesiangan. Ya udah yuk kita berangkat sekarang. Papa mah bikin kesel aja deh. Ini mah kayaknya Ivan udah ditinggal. Kalau ditinggal mah papa mah parah. Ditinggal. Gak mungkin ditinggal lah. Papa mah tahu sifatnya Om King, dia mah baik. Ya udahlah, ayo kita pergi sekarang. Papa gak usah ganti baju. Kok Ivan belum datang sih? Papa, coba teleponin Ivan. Sabar aja, Angel. Sebentar lagi juga nongol. Udah gak apa-apa, kita tungguin aja, ya. Halo, papa benar-benar nih.
bukannya naik motor malah naik mobil. Ah, papa bikin kesel aja hari ini deh. Eh, Ivan, ini papa pakai baju tidur. Masa pakai baju tidur disuruh naik motor? Yang benar aja sih kamu. Wah, ada yang nungguin Ivan tuh. Kayaknya anak mama gelisah banget nih. Ih, mama, goda-godain Angel aja. Ma, naik mobilnya lebih cepet lagi dong. Ih, si Ivan ya bener-bener dari tadi ngoceh mulu di mobil. Nih udah sampai. Halo Angel sayang, nih aku udah sampai. Aduh, pasti nungguin aku ya. Yeay, Ivan udah sampai. Kita tuh nungguin kamu tuh lama banget tau, Van. Iya tuh, Van. Angel udah nungguin dari tadi juga. Tommy, yang benar aja kamu, Tommy. Masa masih pakai baju tidur udah naik mobil? Waduh, kamu sih keterlaluan, Tom. Bikin ngakak aja, ih. Hehehe, iya nih, King. Aduh, aku kesiangan semalam nonton bola. Jadi telat deh. Wah, Oma gak tahu ya. Semenjak Mama keluar negeri aja nih, tiap hari Papa bangunnya siang. Keterlaluan gak tuh Papa aku? Wah, si Ivan parah juga nih. Papa sendiri dijelek-jelekin. Kamu kok gitu sih Ivan sama Papa? Ih. Papa, masih ada rasa malu juga ya Papa. Padahal kan teman sendiri itu, gak usah malu. Aduh, Ivan, kamu tuh ya kalau ngomong tuh gemesin banget deh. Ivan, hari ini kita pulangnya sampai malam loh. Pasti kita puas banget mainnya. Asik. Kita pulang sampai malam. Pokoknya kita happy-happy. Happy-happy. Eh Ivan, inget tuh ya. Kamu jangan nakal. Jangan bikin repot Om King ya. Awas kalau Papa denger apa-apa dari Om King. Yuk kita berangkat sekarang. Eh Tom, nanti kamu gak usah jemput Ivan ya. Aku antar Ivan aja langsung ke rumah. Rafaela, Kazumi, nanti malam kalian kumpulkan seluruh para malaikat di Bukit Batu. Di sanalah aku akan meninggalkan jasadku. Tuan Leo, apakah ini sudah menjadi keputusanmu yang terakhir? Kamu akan mengorbankan nyawamu untuk Vivi. Iya, Rafaela. Keputusan yang aku ambil sudah aku pikirkan matang-matang. Kamu jangan bersedih, Rafaela. Tuan, aku mohon pikirkan kembali. Jangan tinggalkan kami, Tuan. Sudahlah. Yang ada di pikiranku saat ini adalah aku ingin anakku bisa berjalan kembali. Tuan Leo, apakah aku perlu memberitahukan istrimu, Clara? Jangan, Rafaela. Kamu tidak boleh memberitahu istriku. Dia pasti akan melarangku dan dia akan bersedih. Kazumi, ingat pesan saya. Nanti malam kumpulkan seluruh para malaikat di Bukit Batu. Baik, Tuan. Nanti malam akan saya kumpulkan seluruh malaikat di Bukit Batu. Wah, Angel, aku gak pernah lah kesini. Ini baru pertama kali. Wah, kalau aku sih udah dua kali kesini sama oma aku, Van. Oh iya, Van, nanti ada halilintar loh. Kita mau main itu gak? Wah, mainan apa tuh? Halilintar, namanya aja udah keren. Ayo, aku mau. Angel, kamu kan udah sering kesini. Mama sama Papa duduk di situ ya, tunggu kalian. Kalian main-main aja ya sekitar sini. Angel.
Angel, Ivan, kalian jangan lari-lari di sini ya. Nanti kalian jatuh loh. Iya, Tante. Kita mah gak lari-lari kok. Kita mah jalan aja. Ya, Angel ya, kita gak lari-lari kan. Iya, Mah. Benar kata Ivan. Kita gak bakal lari-lari kok. Ya udah, kalian main, Gi. Nanti kalau udah kalian capek, kalian ke situ ya. Iya, Tante. Paling kita mainnya 2 jam, enggak lama kok. Ya udah, kalian main Gi berdua. Have fun ya. Selamat senang-senang. Ivan, ayo kita main halilintar. Pasti kamu enggak berani deh. Nyeh, enak aja bilang enggak berani. Ayo berangkat sekarang, aku buktiin. Ayo kita ke sana sekarang. Buktiin ya kalau kamu berani. Iya. Ayo kita berangkat sekarang. Aduh, benar-benar deh. Baru aja dipesan jangan lari-lari, sekarang malah lari-lari. Keterlaluan deh, ih. Udahlah, King. Namanya juga anak-anak. Kamu kenapa sih marah-marah? Bukan gitu, Vi. Nanti kalau jatuh gimana? Apalagi Ivan, kita mau ngomong apa ke Tommy kalau dia jatuh? Iya, padahal mah kursi rodanya kosong ya. Ih, ngomong sama siapa sih? Jadi merinding deh siang-siang. Ih, jangan-jangan stres kali ya. Padahal mah orangnya ganteng loh. Ih, aku kasihan deh ngelihatnya. King, mereka bertiga kayaknya ngomongin kita deh. Kan, aku udah bilang tadi mendingan aku gak usah ikut. Aku bikin kamu malu deh. Udahlah, Vi. Kamu jangan ngomong begitu. Itu mah perasaan kamu aja. Ya, udah. Aku gak mau kamu ngomong begitu lagi. Ya sudah, King. Kita di sini aja ya. Di sini sepi, gak ada yang liatin. Eh, Ivan. Benar kan kalau kamu berani? Awas ya kalau kamu turun. Yeh, aku kan laki-laki. Masa naik beginian aja gak berani? Mbak, aku sama teman aku mau naik halilintar nih. Iya, kalian tunggu di sini ya. Bentar lagi keretanya datang. Ivan, kamu berani kan naik ini? Nanti kalau kamu nangis-nangis di atas, awas ya. Ya elah, kamu ngeremehin aku. Lihat aja, pasti kamu yang nangis-nangis. Hahaha, ya udah, lihat aja nanti. Ini mah biasa. Ini mah aku gak takut. Tuh, lihat tuh. Gak takut. Aduh, Angel, pala aku pusing, Angel. Aku mabok ini, gak mau aneh gituan lagi. Hihihihi, aku bilang apa? Ini tuh serem, kamu tuh gak percaya sih. Ya udah, sekarang kita naik itu aja yuk. Itu gak serem kok, tapi itu tinggi. Wah, kalau ini mah aku berani. Itu kan ada pagernya, kita dikunci di dalam, gak bisa keluar. Kalau yang tadi mah beneran, jalannya juga cepet. Ya udah,
Iya. Ih, dari tadi maunya cepet-cepet mulu deh, gak sabaran. Mbak, kita berdua mau naik biang lala dong. Oh, iya. Naik aja langsung, gak ada antrian kok. Tuh dia udah datang. Ivan, ayo kita naik. Siap. Kalau ini mah aku gak takut. Wah, tempatnya sepi nih. Cocok banget berduaan. Aku kayaknya pengen deh utarain hati aku ke kamu, Angel. Kamu ngomong apaan sih, Ivan? Sebenarnya sih aku tuh ya, aku suka sama kamu, Angel. Apa? Tunggu udah gede. Yang bener aja, itu mah masih lama. Kalau kamu suka sama aku, ya kamu nunggu. Kalau kamu gak mau nunggu, aku juga gak maksa kok. Ana, berat. Nunggu enggak. Kalau ada cewek yang lain yang lebih cakep, gimana dong?